Dio dan juga Atika Suhaimi, kita nak tahulah tentang dunia perfilman, tentang dunia yang mungkin ya mengagungkan rupa dan bakat, tapi untuk David masuk kepada rupa lah ya Datuk eh. Antara Datuk antara rupa dan bakat ni memang anda kena cari heroin eh. Semua yang cantik-cantik, yang jambu-jambu, yang cun melecun eh. Ini kenapa penting Datuk David Tio eh? Saya fikir sebelum ini yang penting ialah saya kena sihat kepada 89.7 FM. Wah, selamat datang ke studio. Semua pendengarnya. Iaitu kena opening dengan dari Malaysia ke Singapura. Menempuh sejarah dunia senima. Kepada semua, Happy Chinese New Year. Semoga happy bertambah kaya. Wah, pandai berpantun Datuk David Tio eh. Jadi okay. Saya pas-pas dia akan lagu lah, cing tolong tong ciang tong ciang. lagu so tadi kita balik kepada topik lah. Tadi topiknya. Of course setiap manusia mata dilahir sudah semula jadi suka memandang benda yang indah dan cantik. Seperti kita pergi melancong nampak pemandangan, sama juga apabila kita memandang wanita yang cantik, jelitawan yang cantik, kita punya mata lebih lama berhenti dekat fokus pada muka yang cantik. Betul. Atau kita sepintas lalu saja, maksudnya dia tak menarik. So saya anggap dalam big screen, iaitu layar perak, dia concentration besarnya muka itu, kalau dia punya apa figure looking tak boleh menarik, mungkin penonton dia tak boleh stay lama. Staying power dia kurang. Ya. Walaupun acting still penting. Cuma ialah kita gabungkan antara acting. Acting boleh di training, boleh diajar. Walaupun dia tak pandai pada mulanya. Betul. Tetapi kalau the first impression, dia mesti mau menarik, memikat penonton eh. Importantnya itu dia. Dan Datuk dah definasikan antara rupa dan bakat. Dan Datuk jumpa Atika Suhaimi ni mesti Instagram kan? Ya. Atika, gambar yang mana awak letak di Instagram tu? Gambar Jepun. Oh, pakai baju kimono? Bukan kimono. Ada macam waktu tu saya kerja advertising. So ada satu event macam jual makeup Jepun. So saya pun pergilah buat macam fake eyelashes semua. Jadi makeup Jepun lah. Makeup Jepun. Oh. Habis Garu, they call it. Okay. So daripada situ dia komen lah. Mau jadi heroin tak? Datuk respon kat Instagram tu lah. Saya sebenarnya umpan saja. Mana boleh terus jadi heroin saja. Saya akan memula monitor dia daripada gambar pertama dia. Dan scroll down sampai dia permulaan mula di Instagram yang gambar. Especially saya nak tengok gambar dia pada pagi yang tak ada makeup. Kalau semua tengok muka tak makeup saja, saya pernah terkena. Pernah? Nampaknya semua bagus. Okey. Okey. Apabila kita datang ke interview, casting, totally berbeza. So sekarang kita Instagram kan ada 360 degree. Betul. Kita boleh ada brush sikit. Boleh semua edit kan. Sikit. So sekarang saya mesti tengok yang tanpa makeup yang dulu. Oh, jadi awak minta Atika hantar gambar tak ada makeup lah? Sebelum tak. Diam saja. Saya tak panggil dia dulu. Saya scroll down sebab dia bukan everyday dia mika. Especially pagi lah. Sebelum dia mika atau selepas dia mau tidur. Kita tengok dia punya aktiviti. So saya lebih penting ialah bukan hanya cantik itu, walaupun mula orang kata sesuai. Tetapi yang penting ialah kita nak tengok dia punya background. Dia dengan ibu bapa macam mana. Dia punya kehidupan harian macam mana. Latar belakang dia lah. Contohnya kalau dia very happening. Very midnight punya aktiviti sangat kuat. Saya ingat biasanya kita akan setakat begitu saja. As a relationship lah. Kita tak boleh lawakan dia jadi heroin. That's why dalam heroin Metrowell, Magic, dia sangat penting ialah dari segi disiplin. Disiplin. Dia punya disiplin kena bagus dari segi timetable dia, dari segi bersungguh-sungguh nak belajar acting. Nombor tiga ialah dia punya personality. Iaitu dia tak boleh terlampau aktif dalam midnight. Tak boleh pergi club-club semua, clubbing. Dan pakaiannya kena jaga, because kita kena hormat pada peminat.
Betul. Kalau you nak jadi selebriti, kita tak boleh shock sendiri. Betul. Of course, kalau you bukan artis, you bolehlah suka pakai apa aja, tak cukup kain ke, pendek short pants ke, macam-macam pun boleh kan. Okay. Tetapi when you jadi seorang selebriti, orang akan sentiasa memandang anda dan menjadikan ikon. So, betul. Saya anggap untuk menjadi bintang di cerita, yang slogan oleh MIG Talent, iaitu bintang bukan dilahir, adalah dicipta. So kalau nak dicipta, dia kena bersungguh-sungguh melalui dia punya usaha dan dia punya penampilan, jaga dengan betul attitude yang baik. Betul. Dan dia garanti boleh jadi bintang. Ya, dan sekarang ni dah berapa lama Atika di Malaysia? Waktu baru-baru sign September tahun lepas. Itulah, daripada situ, Alhamdulillah dapat juga job-job macam first kali, dah budak hostel, dengan Nora Danish. Lepas tu, dapat berlakon drama, TV9 kat sana, Rawat, dapat watak macam antagonis. Watak sampingan jugalah dulu. Supporting dulu. Okay. So, okeylah. Sekarang Ruby kan? Sekarang Ruby, ya? Dimitri. Dengan meletup, ya? Tapi kalau mengikut dia punya timetable terlampau cepat, dia rezeki jugalah. Sebab sometimes ialah kita bagi dia introduction di pasaran di Malaysia dulu, tapi respon from the peminat ada, kedua from the producer, like TV station, mereka pun ada memilih watak. Dia bukan cincai tak sebarang, aja kan. Betul. Tapi apabila memperkenalkan kepada producer TV station, mereka terus first impression. That's why tadi soalan pertama very important. Yes. Iaitu first impression, dia minat tak? When dia minat, dia baru seterusnya apa. Sebab TV station sangat yakin ialah kalau saya mengkenalikan MIG Talent, dia tahu saya akan bagi dia lebih peluang lah, push dia jadi ke lebih popular. Betul. So dia akan bekerja sama dengan saya. Dia tahu ini artis, kalau dia letak dekat drama dia, indirectly saya sini pun promote, dia sana pun senang promote. So kita akan jadi win-win situation. Yes. Itulah kelebihan kalau kita good looking, senang, mudah, memancing, dan lebih cepat rezeki. Singapura ni cantik ke tu? Sebenarnya macam saya anggap jelitawan, bukan perempuan. Awak jelitawan. Jelitawan Singapura kurang dapat peluang untuk di dalam dunia drama atau film. Dunia entertainment ini, especially sebab kalau projek tak banyak, kita peluang pun kurang. Betul. So saya fikir kalau mereka ada peluang di Malaysia, di KL, untuk mencongkirkan bakat mereka, untuk mereka menampilkan, sebab dengan muka yang sweet dan cute dan yang cantik, tambah lagi peluang diberi, saya percaya mereka boleh jadi bintang bersinar-sinar. So itu sebab saya fikir I kena datang sini untuk cari talent. Star search. Star search. Tapi kalau anda memilih pelakon tu, anda pilih wanita yang kita tengok sekali cantik atau dua tiga kali kita mesti tengok. You lelaki memang tak tahu. Begitu je. Sebenarnya dia memang apa yang Hafiz ni memang ini mengkaji yang seorang seorang penonton, seorang lelaki memandangkan. So of course ada orang di, apabila kita sekali pandang tak nampak dia punya keunikannya. Tapi lama-lama kita pandang dia lagi menarik. Ada orang ialah kita sekali pandang sangat menarik, tapi lah pandang lagi dua ketiga bosan, kali tak ada menarik. Itu dia. So saya anggap ya, lebih penting ialah kita nak boleh lebih sustain lama punya pandangan muka. Sebab apa, kita kena bagi penonton sepanjang tahun. Betul. Sebab apabila drama syuting berbulan, apabila film syuting bertahun, tahun ini syuting, next year tayang, atau betul, hujung tahun baru tayang. So kalau dia di dalam penampilan first time saja disukai oleh peminat, after that peminat sudah change channel. So itu sudah akan menugikan dari segi rating, dari segi blockbuster film. So saya anggap kita kena bagi dia sustain nama. Tapi of course ada juga, you bukan pandang muka ni bukan cantik sangat. Contohnya Nordiana Samsuri, I think banyak orang kenal dia. Dia dah lebih kurang 10 tahun bersama dengan MIG Talent dan renew dua kali itu kontrak. Daripada dia sekolah menengah, habis saja dia tu sampai ke KL. Mula-mula dia buat part time, lepas itu dia masuk universiti. Sampai universiti, sampai acting.
Kalau you first mula-mula tengok dia, memang nampak dia sebab dia ada kecekan sikit antara Cina dengan Melayu kan. Mm-hmm. Dari Yongping, Johor. So style dia very kampung style lah kan. So kita memberi dia peluang untuk dalam setiap film bersama dengan aktor yang popular seperti Farid Kamil, seperti pernah dengan Era Fazira, pernah dengan Saiful Apek, dengan orang yang kuat nama. Tapi mula-mula dia tak begitu menonjol. Tapi sejak dia habis sekolah degree, dia full time. Full time 2 tahun lepas mula melonjak. Orang sudah minat dia. Kalau peminat dia bertambah, kalau dia punya fan page daripada 200 ribu tiba-tiba boleh naik sampai sekarang I think dalam 700 lebih ribu within 2 years. Apa yang ada pada Nuriana ni? Itu yang tadi saya cakap ialah yang kedua punya itu. Sekali pandang tak tak berapa menarik, menarik. Tapi lama-lama cepat tengok dia punya acting, kesungguhan dia, tak ada gosip sangat, dan sopan santun, cara membawa diri dengan baik. So orang nampak komitmen dia ada, dan watak-watak yang dia diambil sangat menarik, dan dia boleh membawa dia. Dia boleh menarik peminat gitu. Ini kecantikan ialah melalui dia punya keusahaan, dia punya acting yang bagus. So orang nampak jadi cantik. Contohnya lagi satu, handsome. Sam Saiji, kalau tengok nama, tengok muka dia, bukan handsome sangat sebenarnya. Tak tahulah, mungkin ada peminat cakap dia handsome. Why peminat cakap dia handsome pun, ialah sekarang yang cakap handsome. Kalau dikirakan sejarah dia, dia sebelum masuk MIG Talent, dah 6 tahun jadi pelakon supporting. Dan sampai poster dalam film pun, producer pun tak mau letak dia memang muka dalam depan. Kesian dia dulu Maksudnya, kalau dia sangat handsome, I think dulu dia sudah diletak di depan. Tapi Anan Sempit mengubah dia punya hidup. Mengubahkan dia punya persepsi pada penonton, pada peminat dia. Then, selepas Anan Sempit meletup, dia sampai sekarang sangat popular. Sampai dia 2010 dapat bintang paling popular. So, saya anggap ini adalah penting lah. Konsistensi punya pun boleh jadi seorang star yang berjaya dan popular. Bukan ialah setakat you cantik aja. Sebab di dalam kajian 12 tahun saya dalam penerbitan dan beribu jelitawan cantik saya lalu untuk di casting, untuk di soal jawab. Boleh katakan majoriti sometimes muka yang agak lebih cantik dia punya attitude-nya suka untuk dijaga dan dikontrol. Masalah attitude pula ni. That's why yang tinggal, yang you nampak punya itu, ialah yang tinggal punya lah. Oh, yang baik bagus punya lah. Yang dia boleh melepasi itu ajaran. Halangan-halangan tu Ya, kalau tidak, sebab bisikan setan itu sengaja mengubah dia punya persepsi. Dia ada sedikit nama saja. Dia ada datuk datang bisik dia, dia ada anak menteri datang bisik dia, dan Sri punya anak bisik dia, Lamborghini Ferrari datang bisik dia. Habis hancur lah. Dia mau ubah lah persepsinya. Dia pun tak mau betul lagi. Macam mana ada datuk datang bisik ke apa-apa? Belum lagi. Macam mana? Belum lagi dengar. Tapi sebelum itu, Kak Atika tanya persepsi bisik tadi. Dalam dalam lebih kurang hampir setahun, belum setahun lagi Belum. Ini baru permulaan tau ni. Permulaan. Macam mana anda nak mengawal cara anda bersosial di Kuala Lumpur ni, kota besar Kuala Lumpur ni Okay, kalau nak mengawal tu, hari-hari call mak lah. Kalau betul. Kalau buat apa-apa, ingat mak. Ada mak, mak angkat dekat sana, Kuan Jin? Ada itu David punya isteri kan, nasib baik ada mak angkat. Ingat mak, ingat bapa, ingat mak angkat, Tapi katalah, cinta pandang pertama, jumpa alamak, zeng, terus jatuh cinta macam? Kalau macam tu, it's called infatuation, kan? Bukan main lagi, ya? Perasaan berahi datang, ya? Memanglah, kalau nampak orang handsome, mesti macam, Lepas tu nak kenal-kenal. Ada tak timbul perasaan macam tu? So far, tak ada lah. Belum ada ke? Belum lagi, ya? Hari-hari dia sekarang didamping oleh semua itu hati-hati. Hero-hero, hero-hero. Pergi festival, pergi function. Semua ada lelaki, saya tak panggil dia mendekati dia. Semua pergi mendekati dia. Macam mana tu? Bila kumbang datang dekat kat bunga ni, macam mana? Macam mana?
Just layan je lah. Macam cakap hello, hello. Macam biasa, ya? Mesti ada border. Ada batas-batas dia, ya? Sebab dia kan nak jangka masa panjang, eh? Bukan setakat 1-2 tahun, eh? Lepas tu, terkubur. Kerik. JM, Datuk David, I can apa can be your actor tak? Tapi I ada sikit gemuk lah, Datuk. Dia berani, I'm a bit fat, kata dia. Boleh saya tengok macam watak macam mana? Jangan, no problem lah. Sebab itu, Papa, I love you itu, Zalif. Ya, Zalif dia. Sangat gemuk. Dengan anak dia. Ya. Tapi manis mesti mahu, Datuk. Ya, yeah, that's right. Manis mahu.